Oke, kawan-kawan, kali ini kita akan mereview lagi. Tapi yang akan kita lihat adalah perbedaan antara airgun dengan airsoft. Di sini airsoft kita mempunyai beberapa jenis. GBB, gas powered pistol. Kemudian ini gasnya spring, AIG. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari bentuk fisik. Bentuk fisik dari GBB seperti ini. Ini gas blowback pistol menggunakan bola plastik ini sebagai yang ditembakkan. Saya tidak menyebutkan sebagai peluru ataupun amunisi karena ini bukan keduanya. Kemudian ini yang kita bisa lihat seperti yang ada di dalam video-video yang beredar, ada tabung gas CO2-nya. Kemudian ini yang digunakan untuk tembak yang katanya mereka itu peluru. Ini magazinnya dan ini jelas beda. Di sini kita bisa lihat nih. Ini air gun. Ini airsoft. Jadi airsoft itu bukan air gun dan air gun itu bukan airsoft. Dan dari segi bentuk juga sangat jauh berbeda. Di airsoft sangat meninggikan dari segi bentuknya lebih real, sementara dari air gun kurang real. Nah, sekarang masyarakat harus tahu beda dua benda ini. Ini digunakan untuk air gun yang kategorinya senjata dan ini digunakan untuk airsoft dalam kategori alat olahraga dan mainan. Kedua ini memang berbahaya ketika disalahgunakan. Tetapi ini air gun memiliki daya hancur yang lebih dan sangat membahayakan. Kalau orang menembak ini dengan jarak 5 meter, ini sudah pasti si besi ini atau yang disebut orang gotri ataupun peluru ini akan masuk ke dalam kulit ataupun daging yang tipis. Tapi kalau airsoft, nanti kita akan lihat, kita akan coba dalam beberapa uji. Nah, kemudian ini airsoft tipe spring. Jadi sumber tenaganya dari PR, dari menggunakan BB gravitasi dari atas, diisi dari sini, kemudian dikokang, tembak. Nah, mungkin Anda yang melihat akan bernostalgia. Ini sepertinya pistol-pistolan lebaran anak-anak. Benar, ini adalah mainan anak-anak yang dimodifikasi dan dari situlah sebenarnya cikal bakal airsoft itu keluar menjadi mainan hobi, karena masih banyak orang-orang dewasa di luar sana yang ingin bermain seperti ini tetapi dengan lebih real. Maka itu keluarlah jenis AIG. Ini AIG. Nah, AIG ini menggunakan tenaga baterai dengan tetap tenaga utamanya adalah PER, tetapi mekanisme penembakannya menggunakan tenaga baterai. Nah, ini hidup. Dicabut baterainya. Oke, ini jenis AK. Nah, kemudian lagi ini yang jenisnya AFP9 atau jenis M4. Nah, kita bisa lihat mekanismenya sama dengan dengan yang tadi, tetap menggunakan PER tetapi tetap digerakkan oleh dinamo yang berasal tenaganya dari baterai. Ini contohnya ketika ditembakkan, dia tidak perlu dikokang lagi, langsung ditembakkan saja dan bisa menembak dalam mode auto. Oke. Nah, perbedaannya lagi adalah airsoft mau tipe apapun yang digunakan adalah seperti ini. Ball bullets 6 mm. Kalau menggunakan selain ini atau airsoft hanya menggunakan dua jenis ya. Satu lagi yang 8 mm, tapi itu hanya untuk kolektor biasanya. Tapi kalau dalam permainan yang diatur, biasanya menggunakan BB ukuran 6 mm. Okay. Menambahkan bahwa untuk mengisi gas di dalam airsoft berjenis BB adalah dengan menggunakan green gas. Green gas ini tekanannya rendah, kemudian caranya adalah dengan memasukkan di dalam lubang ini. Ya, ada seperti apa namanya? Pal atau pentilnya, isikan seperti ini. Nah, bedanya dengan air gun untuk gasnya menggunakan CO2 dan dia dipasang di dalam unitnya atau di dalam magasinnya dengan kekuatan yang lebih besar dari 2 joule.
Sedangkan untuk airsoft itu kekuatannya tidak lebih dari 2 joule, sehingga tingkat berbahayanya lebih rendah airsoft daripada airgun. Oke, sedikit juga menjelaskan untuk airsoft itu apa sih. Airsoft kalau dari bahasa Inggris, airsoft gun adalah suatu replika senjata, ya, berupa senjata mainan yang menggunakan tenaga angin dengan tekanan yang rendah, di mana digunakan sebagai alat permainan. Berbeda dengan air gun yang notabene mempunyai tingkat tekanan udara lebih besar di atas 2 joule, yang apabila disalahgunakan maka sangat sangat membahayakan. Itu saja yang bisa kita tambahkan. Terima kasih. GBB menggunakan airsoft green gas. Awas yo. Kita akan coba shoot menggunakan airsoft yang menggunakan tenaga spring atau dari pad. Oke, ini percobaan jenis unit AEG yang mekanisme menggunakan baterai dan juga yang dinyatakan FPS-nya di bawah 2 joule. Oke, kita coba. Jarak tembak sekitar 5 meter. Di samping menyimpan kalau kita belum mencintai lagi. Oke. Ini adalah unit air gun. Dia menggunakan ini. Oke. Nah, ini air gun. Beri nomor di tempat. Tidak blowback, tidak bisa ditarik. Ya, paten. Masih coba kita tembakkan. Nah, setelah hasil tes tadi kita bisa melihat sendiri ya, apa yang diakibatkan oleh air gun dan apa yang diakibatkan oleh airsoft. Airsoft tidak dapat mengikali, tapi kalau air gun sudah pasti. Nah, kemudian saya mengutip pernyataan ketua semalam di TV One, airsoft sudah diatur dalam Perkapolri nomor 5 tahun 2018. Artinya, airsoft sudah berubah kategorinya dari dulunya di Undang-Undang Darurat dikategorikan sebagai senjata, replika senjata, tetapi sekarang airsoft sudah dikategorikan sebagai senjata olahraga, alat olahraga. Nah,
sementara air gun statusnya masih tidak jelas apakah ini senjata, apakah ini mainan. Tapi kalau kita berpikir secara logika, saya mengajak Anda semua berpikir bahwa ini layakkah ini dikatakan sebagai mainan. Sekali lagi saya tanyakan, apakah layak ini disebut sebagai mainan dengan sumber tenaga sumber dua ini, dengan peluru yang ditembakkan berupa besi. Dan tadi kita bicara sendiri, beberapa objek yang ditembak dengan menggunakan air gun ini hancur. Semua terserah pada Anda yang menilai. Tapi kami dari para penggiat airsoft, kami menyatakan bahwa airsoft bukan air gun dan air gun bukan airsoft.